Suatu saat saya datang ke salah satu warung, Bu. Warung sop. Warung soto. Tapi begitu saya datang sama istri saya, sama tiga kawan saya, yang punya warung tidak memperhatikan saya. Dia tidak mempedulikan saya. Seakan-akan dia memang tidak kenal dengan saya. Tapi baik, jawab ya. Salam saya, jawab. Assalamualaikum, kan gitu ya. Terus yang punya warung bilang, Waalaikumsalam. Tapi enggak ngerespon. Padahal saya ini, walaupun bukan Yusuf Mansur, ya siapa juga gitu ya. Tapi walaupun saya bukan Yusuf Mansur, yang saudara-saudara kenal, saya kan calon pembeli. Harusnya ditawarin dong, mau teh manis, apa teh tawar, mau soto, apa mau sop gitu kan. Mau sate kambing, apa sate ayam, enggak. Saya, tapi karena demi melihat apa yang saya lihat Ustaz, apa yang sedang dilakukan sama orang ini di warung itu, saya merasa tidak dizolimin. Ya udah saya duduk aja. Duduk aja gitu, santai-santai. Ternyata begitu selesai orang itu kemudian menyambut saya. Emang apa sih yang dilakukan sama orang itu sampai saya tidak ada harga di hadapan mereka? Orang ini lagi ngajar anaknya di warung dia. Masya Allah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal-farashil mabthu, wa takunul jibalu kal-ihnil, fa amma man urat smawazimu fahuwa fi isyati radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Pakai lidi Ustaz, pakai lidi. Begitu anaknya bilang sadaqallahul azim, ya Allah Ustaz maafin. Waduh segitunya. Saya pikir gak kenal. Rupanya dia bukan tidak kenal, tapi dia lagi asik bersama Quran. Sehingga harga seorang Yusuf Mansur gak ada apa-apanya di mata dia.